melihat tingkah laku lucu dan menggemaskan menjadi daya tarik satu hewan ini. Ya, kelinci. Merupakan hewan yang banyak dipelihara entah itu dijadikan peliharaan rumah maupun di ternak. Tepatnya di Kecamatan Barekan, Kabupaten Ponorogo, ada tempat unik dikenal dengan sebutan Kampung Kelinci. Salah satunya yaitu Pak Mulyono, selaku pemilik peternakan, mengungkapkan bahwasannya terinspirasi dari melihat tayangan di YouTube. Awal idenya dulu lihat dari YouTube karena lihat apa nih hasilnya yang lumayan. Saya mempunyai ide itu untuk mengembangkan kelinci di kampung saya supaya masyarakatnya besoknya terangkat lah istilahnya pemasukan tiap harinya, selain untuk tahunan harian harus ada karena orang tani di sini. Beliau mengungkapkan dalam menjalankan peternakan kelinci ini, beliau bisa mendapatkan omset per bulan hingga jutaan rupiah. Wah, sangat menguntungkan sekali. Selain mendatangkan keuntungan, kelinci juga memberikan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Untuk saya dulu niku 5 ekor, 4 induan yang 1 jantan. Untuk sementara ini jual saya lewat online, Mbak. Medianya online di forum jual beli. Meski tubuhnya mungil, ternyata kelinci memiliki banyak manfaat, mulai dari daging, kulit hingga kotorannya. Ya, di sini kotoran kelinci bisa dijadikan pupuk. Kelinci biasanya diberi makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan lain sebagainya. Namun, para peternak di kampung kelinci ini biasanya memberi makan kelinci dengan pelet yang sudah mengandung beberapa gizi untuk kelincinya. Kelinci juga bisa mengalami stres akibat kecilnya kandang dan suara yang berisik. Namun, Mulyono mengungkapkan bahwasannya kelinci-kelincinya ia biasakan dengan suara berisik. Kelinci stres itu apabila kena rame-rame, misalkan suatu misal ada suara petir, pesawat, itu tapi tidak mesti, Mbak. Kadang ya stres, kadang tidak juga. Lihat, dan faktor panas seperti ini bisa stres biasanya. Tapi alhamdulillah di sini tidak, karena sering anak-anak main di kandang, Mbak. Biasanya untuk yang stres-stres itu biasanya kandangnya tertutup, jarang sekali anak-anak yang main ke kandang. Kelinci dijual dengan harga yang bervariatif tergantung pada usianya. Untuk usia 30 hari, biasanya ada yang ngambil itu 20-25. Untuk sekitar umur 4 bulan, itu yang bagus biasanya saya jual 300-400. Ekomedia Umpo melaporkan.